berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, kita dapatkan ada 2 TKP. Yang satu ada di kebun buah naga, yang kedua ada di hutan sekitar daerah ini, di mana semua kalau kita jumlahkan kurang lebih sekitar 1000 liter. Jadi di TKP pertama di dekat tempat sini ada 19 jerigen isi masing-masing 35 liter. Kemudian yang TKP kedua ada 3 jerigen besar, 6 jerigen 5 literan dan 25 botol 600 ml. Tadi dipendam di sini ya. Modusnya gimana tuh? Dipendam terus disembunyikan di balik semak-semak. Nah, ini